Oke, what's up guys, welcome back with me Resaga. Pada video kali ini kita bakalan melihat-lihat updatean terbaru dari COD Mobile Beta Season 3 ya guys. Ada apa aja di sini kita lihat. Kita lihat di sini ada operator skill baru namanya Hive. Menggunakan Hive Gun untuk meluncurkan sebuah perangkap ledakan. Saat dipicu, perangkap akan melepas segerombolan nano drone dan membunuh musuh sekitar. Wow. Terus di sini juga ada combat axe ya guys ya. Ini kayak mini axe di PB gitu. Update terbarunya. Axe yang membunuh secara instan kita terkena musuh. Bisa digunakan kembali gitu guys. Terus apa lagi update yang barunya di sini ya guys ya. Ini enggak ada juga guys, enggak ada. Perk-perknya nggak ada guys, nggak ada update yang terbaru dari perknya. Kita langsung di sini kita lihat score strike-nya guys ya. Ah, ini loading cok. Oke. Ini score strike-nya ada yang baru nih guys, ini dia. Gue lihat ini kayak robot, kayak Gundam. Kita pakai di sini aja, langsung kita coba ngelihat XS1 Goliath nih kayak mana cara gunainnya ya guys ya. Kayak Gundam ya, udah gak usah banyak bacot, kita langsung aja menuju ke gamenya. Let's go. Oke, what's gila nih, kita bingung gunainnya. Ini kayak main pisau-pisauan itu guys ya. Sebelum gue setting gue mesti bawaan cok. Nice. Nice, double kill. Sombong amat. Aduh, aduh, aduh. Kirain gue pakai senjata bagusan ya guys ya. Mahal sih ya, pasti cocok. Senjata mahal ini guys, guys. Enak banget lagi aimnya anjir. Lebih enak daripada. Aduh, aim gue sampah dah ini. Anjir mabar lo hilang. Nice. Kita coba aktifin Gundamnya nih guys. Oke. Okay. Gila ya, senjata enak banget, senjata bagusan ini cok. Bagus-bagus senjata ini. Aduh, sah. Ini kita mau aktifin gendam. Mau aktifin gendamnya ini. Jadi kita belum nyoba ini, akses ini guys ya. Kita belum coba yang ini aksennya gitu. Let's kan ini benar kayak di mode pisau itu guys. Sedikit lagi nih menang loh kampret. Oke nih udah di cok lempar sini sus caranya dilempar gitu guys ternyata guys. Wih gila kayak dari planet lain anjir. Siap Gundam. Anjay mabar. Iya 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 iya. Wih wih panas dia guys. Oh bisa nembak kalau panas guys. Gitu ternyata cowok Gundamnya. Ternyata Gundamnya kayak gitu guys. Oke kita langsung nyobain tadi yang kita belum nyobain apa? Ultinya kita belum nyobain ulti ya guys. Langsung aja kita ke next game, let's go. Oke guys, ini di game selanjutnya ya. Ini team deathmatch di Take Off. Take Off ini apa? Ini kayaknya map baru di season 3 guys.
Soalnya di season sekarang ini gak ada map ini, sumpah dan sumpah. Oke, ini map baru ternyata guys, kita bakal nyobain ultinya ini, ultimate-nya ini. Kita belum nyobain ultinya guys. Oke, langsung aja let's go, kita pakai senjata mahal nih cowo, gua gak punya senjata ini. Iya ya, lupa ya. Cuman di beta-beta aja gua bisa mainin senjata ini, anjir. Nice. Woi woi. Tunggu lawannya bot-bot gini cok. Yes. Asis ya ampun. Unik ya, di main di sini di enak bom misi nih guys tuh. Hampir luas banget, kebingungan lagi. Misi di sini guys, bom misi kan di sini enak ya, luas banget nih. Ini kayak map di PB itu guys, yang bandara-bandara itu. Oke, mana musuhnya tadi, cepet banget lari ada ya ampun, dada. Oke, dada. Oke, dah. Triple kill dah kita dah. Ini dulu. Nah, ini ada musuh lagi dah. Oh, ini ada musuh dah. Oi, tak ini senjata andalan ah. Kampret loh. Sampah mulu dah. Dada. Aduh, baterai gue lowbat. Mana cok musuhnya cok? Di sana. Oke, ini jadi cok. Gundam kita jadi, tapi kita nunggu sedikit lagi. Ultimate kita jadi, nah kita lihat ini. Ini ngapain? Anjir mati, wih. Ngapain ultimate kita guys, anjay mabar. Kita udah mati tapi masih bisa. Aduh malah. Kita coba ngambilin lagi ya, kita belum selesai gunain score streak baru ini. Gila, ini kayak Iron Man jatuh dari atas, cok. Oke dah. Ini icon apa, cok? Yang merah-merah itu guys, lihat guys. Ini berarti pengaturan suhu ini guys. Tuh, itu merah-merah itunya kita. Tuh kalau ada pengaturan suhunya tuh guys, ngeliatnya tuh. Jadi pantas gue tadi nggak bisa nembak ya guys. Pas suhunya kita coba nih tembak terus, suhunya lama-lama panas nih guys. Tuh dia nggak bisa nembak lagi pas suhunya udah mentok tuh. Overheat. Panasan cok, dia nggak bisa. Gak bisa lompat-lompat juga di sini guys ya. Oke. Ini overpower banget guysnya. BTW tombol merah coba kita minta ya. Self. Anjir. Dia ngebunuh diri anjir. Sumpah dia meledak dah. Ternyata dia meledakin diri dah guys. Ini mapnya seru banget. Allahu Akbar. Oke, dia capung-capung itu, cok. Oh, kegunaan hype jadi kayak drone-drone kecil kayak capung gitu, guys ya. Keluarin, ntar dia ngebunuh musuhnya, keren-keren. Keren. Coba kita jajal bunuh musuh, make mini axe ini ya. Oke, enggak cocok. Kan bisa main di pisau-pisauan itu ngomong musuh pakai mini axe ini, cok. Kalau di deathmatch gimana gitu kan sensasinya sih.
mantep bet mantep bos. Astagfirullah, itu orang kayaknya dah lagi nyoba beta juga dah nembaknya kayak gitu. Bukan bot dah, gak bohong dah gue sumpah dah. BTW gue paling atas ya dah. Ini baru bot nih. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Baru orang kok. Gak usah main-main, kita harus menang game ini. Walaupun cuma BT, kita harus menang. Kalahan tuh tidak boleh. Istri selamat bang, ya ampun. Allahu Akbar, udah kalah nih dah kayaknya dah. Mati kau. Mamam tuh drone au. Cocok. Mana ada stepnya dah. Allahu Akbar, enggak enak dah di sini di bawah, biasanya di atas tembakannya anjir. Wajar lah guys tadi setting ini. Cuman mau lihat aja apa yang baru di sini. Oke, udah. Kelar game-nya, cok. Tapi gue penasaran banget apa ada map selain map ini yang baru gitu kan. Coba langsung kita lihat aja, kita langsung ke map. Oke, guys ya guys, kita lihat di sini map barunya kayaknya ini ada ini. Scarpeard Raid Take Off yang tadi. Oke dah, ada 3 map baru ya guys ya. Di season 3 bakal keluar map baru gitu, cok. Kita udah kelar di sini. Terus apa lagi yang belum gua lihat ya? Oh iya, kita lihat Battle Royale, cok. Ini skill-skillnya ring baru lagi apa enggak gitu kan. Ini lama. Wih, ini ada baru guys di Battle Royale skillnya ini. Masang kabel perangkap tegangan tinggi, menghambat musuh dan mengurangi movement speed. Oh, keren-keren banget dah. Kita masuk Battle Royale coba aja. Ada yang baru. Udah kayaknya segitu aja deh guys yang baru-baru. Udah kita lihat semua, udah kita tunjukin gimana cara kerjanya. Oke, segini aja videonya. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Gue Reza, gue cabut. Jangan lupa bagi ya memang. Bye-bye. See you next video.